Baik, kita tengok sepi Kawasaki Z750R. Okey, Z750 ada dua jenis, Z750 standard dengan R. Apa beza dia? Kalau R punya dia high spec punya, datang siap dengan ada ABS. Okey, siap dengan ABS. Motor ni tahun 2011, harga jual 1800. Okey, model ni fully import punya, memang satu biji import dari overseas. Okey, color masih original kilang. Tengok dari depan, okey, dia sudah tambah satu prick punya windshield, adjustable brake clutch lever dia sudah tukar. Handlebar side mirror semua standard lagi lah. Original datang upside down fork double disc brake. Okey, ini yang R version memang datang siap ada ABS. Tayar depan lebih kurang ada 80% lagi. Dia sudah tambah satu frame slider, sudah tambah satu frame slider sini depan radiator cover. Kemudian motor ni 4 silinder yang motor 750cc 102 horsepower. Top speed lebih kurang 240 km/h. Okey, kemudian belakang dia sudah tambah satu Yoshimura exhaust, sudah tambah satu rear hugger. Tayar belakang pun cantik lagi, lebih kurang ada 80% lagi. Eco belakang semua standard lagi. Okey, kemudian dia sudah tambah dia punya satu bobbin. Atas dia sudah tambah satu tank pad. Okey, color original, sticker original semua masih ada lagi. Phone holder pun dia sudah tambah. Tahun 2011, mileage sekarang jalan 47,000 saja. Okey, mari kita cuba start dengan ini. Z750 Yoshimura exhaust, bunyi dia macam mana. Okey, sekali lagi tahun 2011 Kawasaki Z750R ni ABS version. Harga dia berapa harga sudah? Sorry ya. 21,800. Okey, 21,800. Muka seredar RM100 saja. Siap rotation bulanan 400 lebih 7 tahun. Loan Aeon, loan kredit, loan kedai, loan bank atau credit card easy pay zero interest pun kita boleh buat. Jadi kalau nak trade in motor, jual motor pun kita angkat juga. Okey, kalau minat terus datang ICT Motor World Shalam, tengok motor ni, beli motor ni, siap kita ada kasih warranty engine 1 bulan, siap ada kasih free gift macam full face helmet, jacket dengan glove. Okey, kalau duduk jauh pun tak payah risau, kita boleh hantar seluruh Malaysia. Itu saja, jumpa lagi.